Wah, luar biasa. Bagaimana mungkin? Waktunya untuk keajaiban. Berat. Memantul. Wah, waktunya untuk bagian terbaik. Wow, luar biasa. Wow, aku juga mau. Pertama, aku butuh slime. Ini dia. Aku bisa seperti Ivan. Kenapa tidak bisa? Wow, dia hampir memakannya. Ini tidak berfungsi. Stevie, ada apa? Aku mau slime seperti punyamu, tapi sepertinya magnetku rusak. Tidak, magnetmu tidak apa-apa. Aku hanya bermain dengan slime magnetis. Slime magnetis? Benar. Oh, aku ada ide. Kita buat slimemu jadi magnetis. Baiklah. Kau perlu menambahkan bubuk besi ke slime untuk membuatnya magnetis. Oke. Wow. Bagus. Sekarang campurkan dengan baik. Seperti itu. Ada yang kurang di sini. Ivan, boleh aku tambah sedikit keindahan di sini? Tentu. Kau bisa mendekorasi sesukamu. Ayo kita mulai. Boleh coba? Ya. Terima kasih bantuannya. Tak masalah. Selesai. Ayo mulai eksperimen. Berfungsi. Wow, luar biasa. Stevie, aku tunjukkan cara kerja slime magnetis. Kau butuh bubuk besi lagi, butuh air, dan akuarium. Waktunya masukkan bubuk. Sekarang waktunya magnet. Bagaimana mungkin? Magnet cenderung menarik besi. Begitu cara slime menarik potongan besi ke magnet. Wow, itu keajaiban. Sebenarnya, ini bukan keajaiban. Magnet punya dua kutub. Ayo coba ini. Kita taruh magnet di dalam truk. Kutub-kutub magnet yang berlawanan akan tarik-menarik. Itu sebabnya kita menarik truk ini. Wow! Kau bisa lihat pada magnet ini. Kutub selatan dan kutub utara. Dan bertolak belakang. Itu benar. Ayo kita tukar. Dan kutub yang sama saling mendorong. Wow. Boleh ku coba? Ya, tentu. Bisakah magnet menarik sesuatu? Ayo cari tahu. Aku akan menyembunyikan benda di akuarium. Dan tugasmu adalah untuk menariknya dengan menggunakan magnet. Sudah. Sekarang, coba tarik benda tersebut dengan magnet ini. Wow.
Ayo coba yang lain. Aku dapat. Biar aku coba juga. Lihat, benda tersebut bukan terbuat dari besi, makanya tidak menarik magnet. Karena magnet hanya bisa menarik besi dan magnet lain. Mengerti, itu menarik. Oke, Steffi, kita lakukan satu eksperimen menarik lagi. Ya, ayo lakukan. Untuk eksperimen ini kita perlu baut, magnet, dan cairan ajaib. Letakkan di sini. Dan tuang di sini. Mau coba? Silakan. Wow. Ayo coba satu hal lagi dengan ini. Oke. Sekarang kita tuangkan cairan ini ke dalam mangkuk. Ini mirip landak. Terlihat seperti jeli landak. Kerja bagus, Steffi. Sekarang ayo main slime. Ayo main. Dia menelannya. Ayo kita memberinya mata dan sebuah magnet. Terlihat keren. Aku mau membuat slime hidup juga. Ide bagus, ayo. Lucunya. Aku juga mau buat. Ayo memberinya mata. Lucunya. Jadi ingin mengelus. Ivan, ayo main game. Slime mana yang makan magnet duluan? Oke, ayo lakukan. Ayolah, ayo, ayo. Kamu bisa melakukannya. Yeay, slimeku menang. Selamat, Steffi. Terima kasih, Ivan, untuk permainan serunya. Sains bisa menarik dan menyenangkan. Benar. Wow. Aku mau naik, aku mau naik. Berhenti. Ayo mainkan gamenya dan cari tahu urutannya. Yeay, aku dulu. Utamakan pengaman. Oke, ayo pergi. Kita sudah sampai. Tempat sempurna untuk piknik. Wow. Ayo bermain. Kue. Ini bukan makanan, ini slime. Ini burger yang enak. Apa ini? Ambillah. Seseorang tolong aku. Apa ini? Hah? Halo. Halo. Yeah! Aku suka tempat ini. Ayo main. Pancake, bukan sungguhan. Astaga. Di mana keranjangku sekarang?
tunjukkan. Yeah! Excellent! Ini tempat yang bagus untuk piknik. Wow. Yay. Yummy. Ini bukan jus, ini mainan. Aku haus sekali. Ini menenangkan. Bagaimana cara menemukan keranjangku? Itu keranjangku. Giliranku. Tolong aku. Kerangka raksasa menakutiku dan keranjangku hilang. Apa? Teman-teman, bayangkan di luar sedang hujan dan aku kehilangan keranjangku. Keranjangku hilang di dalam busa. Tidak mungkin, guys. Tidak. Aku lapar sekali sekarang. Oh, aku bisa berbagi dengan kalian. Aku punya banyak makanan. Nikmatilah. Wow. Yeah. Oh-ho-ho. Apa? Ini lelucon. Ini makanan palsu. Ikut denganku, aku punya tempat piknik sungguhan. Yeay. Tada. Lihatlah tempat ini. Tempat yang bagus, tapi tak ada makanannya. Tenang saja, aku ada banyak makanan. Terima kasih. Itu bagus, Dasya. Kuharap itu bukan makanan palsu lagi. Ayo. Wow.